ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi samihil alimi minas syaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين رحمكم الله. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak bisa sebutkan satu persatunya. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada sang pembawa risalah Islamia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimakumullah, seperti biasa khatib berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk jemaah sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwasanya setiap hari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia dalam keselamatan bila berada dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita raih. Bagaimana meraih hidayah Allah Subhanahu wa taala? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya fa sadara wa u'tiya fa syakara wa dhulima fa ghafara wa dhalama fastaghfara lahumul amn wa hum muhtadun." Rawahul Baihaqi. Masyaallah muslimin rahimakumullah, yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya fa sadara." Barang siapa yang dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersabar. Yang pertama yang akan mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersabar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bahwasanya setiap kita, setiap manusia pasti berada dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kurangnya harta, ada yang diuji dengan berbagai hal-hal yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris shabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang "Wa lanabluwannakum", dan kami pasti akan uji, akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. "Wa basyiris shabirin", dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yaitu orang-orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala beri ujian kepadanya, kemudian mereka mengatakan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dia mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dan bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa u'tiya fa syakara." Yaitu ketika
dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, tangan kita bisa meraba, kaki kita bisa melangkah, dan setiap hembusan nafas yang kita hirup setiap hari itu adalah bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, la aziidannakum, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah akan tambahkan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Wa la in kafartum, akan tetapi apabila dia ingkar terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu sangat pedih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang terkadang lupa terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwasanya ada dua nikmat yang terkadang manusia itu sering lupa terhadap dua nikmat itu, terlalaikan oleh dua nikmat itu, yaitu yang pertama adalah as-sihah, yaitu nikmat sehat. Sehat itu bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang yang tidak bersyukur, banyak orang yang lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin pada waktu ini banyak saudara-saudara kita, banyak sahabat kita, banyak keluarga kita yang tidak bisa hadir di masjid ini dikarenakan salah satu nikmat dari Allah yang Allah cabut, yaitu kesehatannya. Maka patutnya kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-faragh, yaitu luangnya waktu. Ini juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak di luar sana yang pada hari ini dia mungkin tidak sempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Dikarenakan apa? Dikarenakan karena kesibukannya dengan dunia yang menyibukkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang waktu itu adalah bagian dari nikmat untuk kita semua. Maka kita jadikan ruang waktu itu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan waktu itu untuk berbuat kebaikan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa dhunima faghfara." Yang ketiga adalah ketika seseorang menzalimi kita, maka kita memaafkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin ini agak berat untuk kita ketika ada orang yang sangat zalim terhadap kita, kemudian kita harus memaafkannya. Akan tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadilah engkau pemaaf, jadilah engkau pemaaf. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri kita. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang mengundang datangnya hidayah Allah Subhanahu wa taala, wa dhalama faghfar. Ketika kita sendiri yang berbuat zalim terhadap orang lain atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka faghfar, maka memohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taubat itu harus disegerakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah, cepat-cepat, ila maghfirati min rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus disegerakan? Yang pertama, taubat itu bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha, kata Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, bahwasanya kita tidak tahu kapan ajal kita itu menjemput kita. Kita tidak tahu kapan ruh itu keluar dari jasad kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tidak ada jaminannya. Sepulang dari sini, ruh kita masih ada di dalam jasad kita. Tidak ada jaminannya. Sepulang dari sini, nafas kita masih kita bisa menghirup. Jantung kita masih bisa berdetak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ketika kita mempunyai kesalahan, baik kesalahan itu kesalahan yang kecil ataupun kesalahan yang besar, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dinanti-nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika lahumul amn. Mereka itu adalah orang-orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين رحمكم الله. Satu hal yang perlu kita pertahankan adalah ketika amalan-amalan tersebut sudah ada di dalam diri kita, maka tentunya kita harus mempertahankannya dengan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia berpegang teguh terhadap keimanannya, dia menjaga keimanannya hingga akhir hayatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka di hari akhir nanti para malaikat akan turun kepadanya seraya berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Janganlah engkau takut dan jangan bersedih hati. Janganlah engkau takut dengan kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, dan janganlah engkau bersedih hati dengan dunia yang telah engkau tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan maka bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Untuk itu di akhir khutbah ini, marilah kita bermunajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang yang senantiasa istiqomah berada di jalannya, dan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafin ya'ahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, ya ulal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلون من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم
ورحمه واولئك هم المهتدون. الله اكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.